Agroban News. Shah Alam pelakon Farid Kamil, 42, enggan mengulas mengenai bilik di rumah mereka yang dianggap tidak sesuai untuk dimasuki anak-anaknya seperti dakwaan isterinya, Diana Daniel menerusi perkongsian di Instagram Story baru-baru ini. Malah, Farid hanya menunjukkan gerakan tangan seolah-olah memberi maksud tidak mahu menjawab soalan terbabit. Tak ada apa-apa, katanya ketika ditemui di Mahkamah Tinggi Syariah, di sini, ketika sebutan kes hadanan yang membabitkan hak penjagaan dua anaknya, Muhammad, 10 dan Nur Aurora, 8, hari ini. Sementara itu, isterinya, Diana Daniel, 32, ketika ditanya mengenai perkara itu, turut membiarkan apa yang dikongsikan dalam coretan Instagram sebelum ini kekal menjadi tanda tanya ramai. Pelakon filem Imagino itu juga hanya berlalu pergi ke kenderaan miliknya tanpa berkata apa-apa. Terdahulu, Diana mendedahkan menerusi perkongsian di Instagram Story bahawa Farid bertindak mengurung semalaman anak bongsunya, Nur Aurora atas alasan ingin memberi pengajaran terhadapnya kerana kesalahan memetik cili milik jiran sebelah rumah. Bilik itu pun tak sesuai anak masuk. You tahu kenapa bilik itu tak sepatutnya ada kanak-kanak dalam itu? Jadi, memang tak sesuai nak suruh anak tidur dalam bilik itu, apalagi atas lantai, katanya. Terima kasih kerana menonton. Jika anda suka video di channel ini, mohon subscribe, like dan share.